Hai semuanya, malam ini saya kembali menemukan salah satu jenis kadal tercantik di dunia loh. Dan kadal ini memiliki nama spesies yaitu adalah Gonocephalus grandis, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai kadal anglehead. Dan dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai kadal kepala samping. Ya, ini spesies jantannya guys. Kalau betinanya itu warnanya agak coklat dan tidak memiliki duri-duri di atas punggungnya itu loh. Tapi kalau jantannya ini spesial banget warnanya itu loh. Cantik banget. Dan kadal ini bisa dijumpai mulai dari semenanjung Malaysia, Thailand, Sumatera, Borneo, dan mungkin beberapa daerah lainnya ya. Dan biasanya kadal ini habitatnya itu di pinggiran sungai loh. Dan saya sering melihat kadal ini di siang hari. Tapi sayang sekali waktu siang saya nggak bisa mendekatinya. Karena larinya itu sangat kencang guys. Jadi ketika malam dia tuh sedikit lebih jinak loh. Tapi sayang kamera saya seperti biasa. Dan sepertinya kalian nggak terlalu bisa menikmati video ini ya. Dan ini pun sudah saya slow video ini sekitar 50% loh. Masih aja nggak jelas. Ya ini lumayan jinak sih ketika malam hari, masih mudahlah untuk didekati. Tapi kalau di siang hari jangan berharap guys. Saya nggak akan mampu untuk mendekati ini di siang hari loh. Dan bisa kalian lihat sendiri kan cantik banget. Wow. Andai saja saya punya kamera makro buat ini. Mata kalian akan dijamin deh melotot-melotot sampai keluar guys menyaksikan ini loh. Tapi sayang banget. Ini kayak kepala ular ya. Kayak kepala cicak, kayak kepala bunglon. Kayak kepala punya saya deh. Agak runcing gitu guys kepalanya. Tapi permukaan kulitnya agak kasar kayaknya. Sepertinya ini kadal mirip iguana ya guys. Mirip iguana apa mirip komodo sih? Iguana kan yang kayak gini tuh. Dan kadal ini biasanya makan serangga loh. Dan dia nggak makan orang loh guys ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau untuk beracun atau berbisanya saya nggak tahu guys. Dan terima kasih telah menonton videonya selesai. See you next video guys. Bye bye. Cantik banget guys.